sebentar lagi kita akan berbuka kepada adik-adik. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bisa bermanfaat dan menjadi berkat buat adik-adik sekalian. Kepada para anggota MBC dan MTC, alhamdulillah seperti biasa secara rutin setiap tahun, setiap bulan Ramadan, kita selalu mengadakan bakti sosial dan buka bersama. Dan pada hari ini, bakti sosial itu dan buka bersama kita jadikan satu waktunya. Suntik vaksin sebenarnya tidak mau suntik vaksin, tapi karena memang persyaratan untuk haji dan umroh untuk vaksin terpaksa lah. Kami dari MTC INA Pekanbaru Chapter di bulan Ramadan ini ada melakukan beberapa kegiatan seperti short touring di dalam kota, ngabuburit keliling kota menjelang buka puasa bersama. Ada beberapa kali kami lakukan, terus ada berbuka puasa bersama Sivitas Akademika Stikes Payung Negeri, yaitu rekanan kami dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Dan juga hari ini kami melakukan buka puasa bersama dengan MBC Pekanbaru dan bersama anak-anak yatim dari panti asuhan yang ada di Kota Pekanbaru. Itu aja kegiatan kami yang di bulan Ramadan ini. Short touring tadi selain di bulan Ramadan juga kegiatannya apa tuh? Oh ya, selain short touring kami juga pernah melakukan touring jauh sampai ke Aceh, ada beberapa kali ke Takengon, ke kilometer 0 di Sabang ya. Dan juga ada ke Palembang mengikuti jambore nasional Mercedes-Benz. Serta kegiatan Mercedes-Benz secara nasional kami hadir karena kami merupakan klub resmi dari Mercedes-Benz, anggota member dari Mercedes-Benz Klub Indonesia. Ini sedikit soal yang kerja sama-sama Stikes Payung Negeri. Itu kan berarti dari sisi kesehatan. Itu apa yang kita lakukan, kolaborasinya? Kolaborasinya kami beberapa kali, sudah dua kali melaksanakan vaksin massal kerjasama dengan Stikes Payung Negeri. Pertama kami adakan di Mall Ciputra Pekanbaru, dan yang keduanya di kampus Stikes Payung Negeri. Kemudian kami juga pernah melakukan sunatan massal di Desa Tarai Bangun bersama dengan Stikes Payung Negeri, yang mana operator sunatnya adalah alumni dari Stikes Payung Negeri Pekanbaru.